Ini sosok ibu dasar Winda yang terima sikap romantis Bertrand Peto. Dan begini Ruben Onsu bereaksi. Ibunda dari penyanyi Sarwenda, Rospita Chua, atau yang kerap disapa Nainai, baru saja berulang tahun. Mendadak, anggota keluarga Ruben Onsu jadi romantis, termasuk penyanyi multitalenta Bertrand Peto Putra Onsu. Pada Rabu 22 September 2021 kemarin, dikutip oleh banjarmasinpost.co.id dari channel YouTube The Onsu Family, keluarga besar Ruben Onsu dan Sarwenda merayakannya secara sederhana. Bertrand Peto ikut andil mensukseskan acara perayaan ulang tahun sang oma. Itu juga disaksikan oleh Ruben Onsu, Sarwenda, Talia Onsu, Tania Onsu, Wendy Low, dan Hendrik Low serta karyawan The Onsu Family. Momen perayaan ulang tahun Rospita Chua ditayangkan dalam channel YouTube The Onsu Family yang berjudul Beginilah Cara Keluarga The Onsu yang mendadak romantis, bikin iri. Acara yang sederhana tersebut menjadi meriah sebab semua yang ada di sana mengikutinya dengan sukacita. Apalagi ada Tania Onsu yang selalu bikin suasana jadi cair. Aksi-aksi lucunya acap kali membuat orang-orang di sekelilingnya gemas. Mereka lantas meniup lilin secara bersamaan termasuk Bertrand Peto. Dan lucunya Tania hendak ikut meniup api itu padahal sedang memakan buah leci. Sontak Bertrand Peto jadi bereaksi, meminta si bungsu untuk menghabiskan makanannya dulu sebelum meniup lilin. Aitiup, pinta Talia atau Cici. Gak boleh, cetus Tania. Bareng dong, ujar Ruben Onsu menengahi. Ayo, 1, 2, 3, teriak seseorang. Habisin dulu, timpal Bertrand Peto ke Tania. Lecinya habisin dulu, Ci, kata Onyo ke Cici. Nanti lecinya keluar loh, jelas Sarwenda. Nanti kalau ditiup muncrat, beber Ruben Onsu. Setelah buah leci tertelan habis, baru mereka meniup lilin secara bersama-sama. Dan romantis, setelah selesai tiup lilin, Talia dan Tania serta Bertrand Peto sama-sama mencium Nana yang lagi berbahagia. Acara dilanjutkan ke sesi potong kue. Bertrand Peto pun juga kebagian suapan kue tart dari sang nanai. Ia mendapatkan suapan kue terakhir tepat setelah Rospita Chua memberikan kue ke Sarwenda. Onyo mau? Tanyanya. Bertrand pun mengaku menginginkan suapan kue itu. Mau? Jawabnya.